Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise born shining. Oke, boy, balik lagi sama gua Farhan. Kali ini gua bermain game Top 11. Oke, boy, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sebanyak mungkin agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dari video-video gua. Oke, teman-temanku sekalian, 3 menit lagi kita akan melakoni Liga Level 8 melawan Player FC. Dan di sini teman-temanku sekalian, gua menggunakan formasi 3-3-1-3. Dan di match sebelumnya itu, di video sebelumnya kita berhasil mengalahkan tim Manchester United dengan skor telak 4-1. Oke, kita lihat untuk susunan formasi tim gua, teman-teman. Let's go. Dan di sini gua untuk sektor backnya gua mengganti Ben Chilwell dengan Umarela. Umarela ini adalah pemain akademi Play with Farhan FC, teman-teman, dengan mencetak 3 laga di Liga, 1 di Liga Champion dan 1 di Cup, teman-teman. Oke, di sini gua akan memainkan Raheem Sterling dan menggantikan Marcos Alonso yang kemarin cukup kelelahan ketika bermain melawan Manchester United. Dan untuk backnya gua mempercayakan pemain muda yaitu Thiago Silva dengan umur 21 tahun. Kita lihat capsnya, teman-teman. Cap di Liga 2 laga dengan 1 gol, di Liga Champion 3 caps, dan di Cup 3 caps, teman-teman, dengan kualitas mutunya itu 40%. Oke, tidak ada yang berubah kecuali Joao Felix gua tidak mainkan untuk match kali ini. Gua akan mainkan yaitu Jonas Vaught dengan mutu 73%. Kita lihat caps di Liga udah 2, teman-teman, dan untuk di Liga Champion 3 caps dan di Cup 3 caps, teman-teman. Oke, kita cek untuk berapa menit lagi kita kick off. Oke, 1 menit lagi kita akan kick off babak pertama melawan Player FC. Apakah Farhan Mon bisa kembali mencetak gol seperti di video sebelumnya itu? Kita saksikan sesama, jangan di skip sampai videonya selesai, teman-temanku sekalian. Oke, kurang dari 1 menit, let's go. Let's go. Semangat tim. Kalian pasti bisa untuk memenangkan pertandingan malam ini juga. Oke, kita akan memasuki lapangan pertandingan, teman-teman. Kita cek susunan kedua formasi dari tim lawan dan tim dua, teman-temanku sekalian. Wow, cuaca kali ini cukup hujan, teman-teman. Oke, support tim gua rela kehujanan untuk mendukung tim kesayangannya. Kesayangannya, kick off babak pertama. Here we go. Let's go, my friend. Kita mulai dengan menyerang. Let's go. Come on, semangat tim. Come on. Umarela kepada Rhys James. Rhys James kepada Stripper. Stripper kepada James. James ada Mount. Mount goal. Langsung tendangan volley. Nice Asteri Rhys James, 1-0. Come on. Ayo Thomas, jangan membuat manajer kalian malu. Kamu udah dibeli mahal 40 token. Let's go. Ada Mount, ada Abidin, ada Stripper kepada Thomas. Thomas kepada Stripper. Stripper kepada Vaught. Vaught go. 2-0, my friend. Come on, semangat tim. Let's go. Ayo, ayo. Semangat tim. Let's go. Please, Thomas, lu harus cetak gol. Jangan
mempermalukan ownernya. Udah beli lu 40 token itu mahal, boy. Oke, let's go. Skor masih 2-0, let's go my friend. Come on, semangat tim. Oke, tim lawan ada Botsi, situ Botsi corner kick. Disave oleh Stripper, mantap kali bang defense dari Stripper. Come on, semangat tim. Come on, attack terus attack, attack, attack. Let's go. Oke, ada Mount situ, ada Abidin. Abidin ke Stripper, Stripper kepada Ford. Ford, Ford kepada Stripper, Stripper ke Thomas shoot. Gol, akhirnya Thomas mencetak gol. Oh, ditinjau oleh VAR. Kita lihat bang, apakah offside, apakah onside. Kita lihat. Yes, onside, Thomas mencetak gol pada malam ini juga. Mantap kali bang, let's go semangat tim. Ayo, ada Umarela pada Mount. Mount pada Abidin. Abidin pada Mount. Mount pada Abidin. Abidin pada Rich James. James pada Mount. Mount ke Stripper. Stripper shoot. Goal. 4-0 my friend. Di babak pertama, mantap kali bang. Tim lawan membangun serangan berbahaya kali. Ada Van, ada Borsi. Borsi long ball heading, tapi masih melebar dari gawang Zara teman-teman. Let's go semangat tim, let's go. Let's go. Ayo, semangat tim, let's go. Ada Umarela kepada Thiago Silva. Thiago Silva kepada Rich James. Rich James kepada Mount. Mount ke Silva. Silva kepada Rich James. Rich James. Rich James. Rich James shoot. Oh, melebar dari sasaran Rich James teman-teman. Gue sekalian, skor masih 4-0, let's go. Semangat tim, come on, ayo semangat. Ada Abidin kepada Thomas. Thomas kepada Abidin. Abidin, Abidin, Abidin tackle oleh Lazarevic. Kartu kuning, kita lihat. Farhan Mount free kick, apakah brace pada malam ini, let's go. Mount free kick. Oh, disave oleh goalkeeper teman-teman. Kau sekalian, skor masih 4-0 di menit 37 my friend. Come on, let's go. Ayo, semangat tim. Ada Mount kepada Sterling. Sterling kepada Abidin. Abidin kepada Thomas. Gocek-gocek Thomas shoot. Oh, melepat lagi dong. Let's go, come on. Semangat tim, come on. Cetak gol, come on. Ayo, semangat tim. Rich James, corner kick. Kita lihat. Triple goal. Oh, Thomas Bres. Thomas Bres, mantap kali bang. Dan babak pertama, play with Farhan mengungguli skor 5-0 di babak pertama. Akhirnya gua bisa bersyukur pada Thomas kembali mencetak gol. Bres pada malam ini juga, dia gak bakal malu-maluin ownernya yang udah membeli dia 40 token. Let's go. Kita akan memulai babak kedua. Here we go. Play with Farhan mengawali babak kedua. Let's go. Semangat tim. Ayo. Ada Umarela kepada Mount. Mount kepada Abidin. Abidin ke Thomas. Thomas ditackle oleh Delgado teman-temanku sekalian. Kita ganti pemain. Let's go my friend. Ford mainkan Kai Frank Lampard. Mainkan Frank Lampard sekarang juga bang. Lampard main. Setriono main. Menghentikan Stripper. Let's go bang. Oke, okay. Thomas. Thomas. Oh, free kick. Oke, okay, kita lihat bang. Farhan Mount free kick. Apakah brace? Farhan Mount free kick. Oh, disave again by goalkeeper. Pergantian main. Let's go. Frank Lampard menggantikan Ford dan Stripper digantikan oleh Setiono. Let's go my friend. Oke, okay, corner kick kepada Plaid FC. Heading, tetapi masih jauh dari gawang Zara teman-teman. Terus kalian skor 5-0. Let's go. Semangat tim, come on. You can do it, win the league, come on. Ada Mahmud kepada Abidin.
Abidin kepada Setiono. Oh, melebar kawan-kawanku sekalian. Sungguh disayangkan kita mainkan gol menggantikan Mahmud dan Rhys James jadikan back, teman-teman. Let's go. Oke, Delgado di tackle ke Abidin dan pelanggaran. Kita lihat Mount free kick. Apakah Brest? Farhan Mount free kick. Oh, di save again. Oh my god. Come on, semangat tim. No problem. You can do it. Win this match. Pergantian main. Go menggantikan Mahmud. Come on, let's go. Semangat tim, let's go. Ada Thiago Silva, ada Abidin kepada Mount kepada Thomas kepada Sterling kepada Thomas di tackle back lawan, serang balik, ada Setiono, ada Lel kepada Baratov kepada Van dan offside. Van Heinegen offside, teman-temanku sekalian. Wow, sudah jelas itu offside, bang. Oke, kita lihat boy, apakah Farhan Mount kembali mencetak brace seperti di video sebelumnya. Kita lihat bang, ada Mount, ada Setiono, gol 6-0, mantap kali Setiono, nice assist dari Farhan Mount, mantap kali teman-teman. Kita mainkan Kai Havertz, Bakri, kita mainkan Bakri menghentikan Thomas, let's go. Oh, hampir go, tapi melebar dari sasaran, teman-temanku. Sekarang pergantian pemain, Thomas menggantikan Bakri. Let's go, my friend. Come on, score 6-0, let's go. Ada Mount kepada Abidin kepada Umarela kepada Sterling direbut oleh bek lawan, ada Setiono kepada ada Bossi, banyak kali bang Bossi, tetapi diblok oleh Rhys James, mantap kali Rhys James mengawali dinding pertahanan tim gua. Let's go, semangat tim, let's go bang. Oke, Rhys James corner kick, Rhys James heading, tetapi diblok oleh goalkeeper. Sungguh disayangkan heading dari Frank Lampard. Skor 6-0 di menit 87. Let's go my friend. Corner kick, Bossi heading, tetapi diblok oleh Setiono. Mantap kali bang. Dan ini dia hasil pertandingan antara player FC melawan Playwith Varan FC dengan skor 6-0 tanpa balas. Akhirnya Thomas berhasil mencetak gol Grace pada malam ini juga. Dia sudah absen mencetak gol 5 laga sekaligus, teman-temanku sekalian. Wow, apakah Thomas bisa menyaingi Farhan Mount sebagai top skor Liga level 8? Kita tidak tahu bang. Oke lah boy, cukup sekian untuk video kali ini. See you next time untuk video selanjutnya. Dan dukung terus channel ini sampai 2000 subscriber dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak mungkin agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa follow akun IG gua @farhan_saputra022. Dan jangan lupa follow akun TikTok gua @playwithfarhan. Ciao, wassalamualaikum.